Allah menceritakan tentang umat yang terdahulu. Kita ini perlu belajar dari sejarah. Di surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai 79. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa 'Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka perbuat. Nih, Allah menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Nasrani, kenapa mereka dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Karena mereka berbuat kemaksiatan dan mereka melampaui batas. Seperti apa sih? Kesalahan mereka seperti apa? Mereka disebut melampaui batas itu apa yang mereka kerjakan? Ternyata mereka itu tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang dikerjakan sama mereka. Udah gak usah ngurusin ana. Urusin dirimu sendiri. Aku bukan anakmu. Aku bukan keluargamu. Yang jadi masalah engkau hidup di negeri ini. Negeri ini kita tempatin bersama. Sama-sama kita punya hak di negeri ini. Ketika engkau melakukan kemaksiatan, ketika engkau membiarkan perbuatan keji itu dikerjakan, maka ketika datang azab Allah, bukan cuma kamu yang diazab. Kita pun akan diazab. Ketika terjadi banjir bandang, bukan hanya rumahmu yang diangkut. Rumah yang lain juga ikut diangkut. Ketika terjadi gempa, bukan hanya rumahmu yang ditelan bumi. Rumah orang sekampung ditelan bumi. Maka ketika bicara orang-orang yang membela kemungkaran, kemudian kita membiarkan hal itu terjadi, maka kita sedang menunggu laknat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Bani Israel dirubah jadi kera, jadi babi. Sebagian di antara mereka yang tidak mau dikasih tahu.